أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya خلقكم من نفس واحدة اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها Amin.
Sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا Berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah baligh harta mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk. Dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya, tindakan-tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة Oh.
Apabila kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap wanita yatim itu, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita yang lain yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah satu orang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. وَلَا تَعْضُلُونَ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا
وعاشروهن بالمعروف beriman. Tidak halal bagi kamu mewarisi wanita-wanita dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya. Terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka secara pantas. Kemudian, bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Mungkin kamu tidak menyukai sesuatu. Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata? مِيثَاقًا غَلِيظًا.
bagaimana kamu akan mengambilnya kembali? Padahal sebagian kamu telah bergaul atau bercampur dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka istri-istrimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat. وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya, perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. وأمهات نسائكم وربائكم
فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا bagimu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu perempuan, saudara-saudaramu perempuan, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan saudaramu laki-laki, dan anak-anak perempuan saudaramu perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudaramu perempuan sepersusuan, dan ibu-ibu istri-istri kamu, anak-anak tirimu perempuan yang di bawah perlindunganmu, yang lahir dari istri-istrimu yang telah kamu campuri. Tapi jika belum kamu campuri, maka tiada larangan bagi kamu untuk mengawininya. Selanjutnya, istri-istri dari anak-anak kandungmu, dan terlarang bagimu mengumpulkan dua bersaudara perempuan dalam perkawinan, kecuali jika hal itu sudah terjadi sebelum ayat ini turun. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب
Perempuan yang telah bersuami, kecuali perempuan budak yang kamu miliki. Demikian ketentuan Allah atasmu. Semua yang selain itu dihalalkan bagimu untuk mengawini mereka dengan hartamu, demi menjaga kesucian, bukan dengan tujuan berzina. Karena kamu mendapat kenikmatan dari mereka, berilah mereka mas kawinnya sebagai ditentukan. Tapi tiadalah kamu bersalah dalam hal-hal yang sama-sama kamu setujui sesudah mas kawin ditentukan. Sungguh Allah Maha Tahu, Maha Bijaksana. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض أنكحوا صنات غير مسافر
فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ خشي اللعنة منكم kemampuan untuk mengawini perempuan-perempuan merdeka yang beriman, maka ia boleh mengawini perempuan-perempuan yang beriman di antara hamba-hamba yang kamu miliki. Dan Allah tahu benar keimananmu. Sebagian kamu adalah sama seperti sebagian yang lain. Maka kawinilah mereka dengan seizin tuannya, dan berilah mereka mas kawinnya menurut yang sepantasnya sebagai perempuan-perempuan yang memelihara diri bukan dengan tujuan berzina dan mengambil kekasih piaraan. Tapi bila mereka telah kawin kemudian melakukan perbuatan keji, hukuman mereka separuh hukuman perempuan-perempuan merdeka yang telah kawin. Ini adalah bagi orang yang takut akan dosa di antara kamu. Tapi lebih baik bagimu jika bersabar. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kepadamu dan menunjukkan kepadamu aturan-aturan orang sebelum kamu, dan ia menerima taubatmu. Allah Maha Tahu, Maha Bijaksana.
Wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat. Taubatmu. Tapi orang yang hendak mengikuti syahwatnya menginginkan kamu berpaling daripada Allah jauh sekali. Yuridullahu an yukhfifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan dengan sifat yang lemah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.